Kisah cinta Sule dan Natalie sepertinya mulai beranjak ke arah yang lebih serius. Sule dikabarkan sudah menemui kedua orang tua Natalie. Hal ini dilakukan Sule karena dirinya berniat untuk menjalani sebuah hubungan serius dengan Natalie Holsker. Isu beredar jika ayah Rizky Febian ini ingin segera meminang sang kekasih. Momen pertemuan Sule dengan keluarga Natalie juga sudah diabadikan dengan sebuah foto yang diunggah Natalie ke Instagram. Tampak wajah keluarga Natalie dan Sule sangat bahagia dengan adanya pertemuan tersebut. Pria 43 tahun ini juga terlihat sangat diterima di keluarga sang kekasih. Hai keluargaku, @novapalo@suryapalo.id, @palohlaki@ginaholsker@ferdinandsule, tulis Natalie Holsker di Instagram, Minggu 4 Oktober 2020. Namun saat Sule ditemui untuk mengkonfirmasi kabar tersebut, ia enggan menjawab. Sule hanya meminta didoakan yang terbaik mengenai hubungannya dengan Natalie. Ya pokoknya mah doakan yang terbaik lah dari semuanya, diberikan kelancaran. Insya Allah secepatnya, ujar Sule kepada awak media dilansir dari detik.com. Sule juga terang-terangan mengaku sudah menerima masa lalu Natalie. Begitupun sebaliknya, keduanya bahkan tidak membahas hal tersebut. Sudah, jangan diungkit masa lalu ya, makasih ya, tanda Sule. Kedekatan Natalie dan anak-anaknya juga membuat Sule sangat bahagia. Ia juga berjanji secepatnya bakal memberikan kabar bahagia tentang hubungannya dengan Natalie Holsker. Ya nantilah, pokoknya buat kalian Sule Channel, pungkas Sule.